tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Dengan kekuasaan dia terpengaruh, apalagi isu dan event. Dari Nasdem juga yang ditangkap. KPK itu adalah lembaga negara dan rumpur eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Dengan kekuasaan dia terpengaruh, apalagi isu dan event. Karena dia bekerja profesional. Karena batas-batas profesional itulah, maka dia harus bertanggungjawabkan. Jadi apa yang dalam KPK, apa yang terjadi KPK, itu sepenuhnya adalah proses hukum. Tidak ada proses lain. Tidak ada politik. Berarti penegasan enggak ada kaitan dia kader Nasdem ya, Pak? Masih jalan. Terima kasih ya. Makasih, Bapak. Iya. Makasih, Pak. Jauh gimana? Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.